Syamil Agro Farm and Resort ini adalah seluas 13 ekar dan kami telah memulakan pembangunan di kawasan ini secara berperingkat-peringkat bermula daripada tahun 2004. Seterusnya kami membina bangunan-bangunan yang terlibat dengan agro pelancongan kami, iaitu seperti bangunan-bangunan chalet, surau, pejabat dan juga dewan-dewan syarahan. Dan seterusnya kami mengembangkan lagi tempat ini sehinggalah sekarang kami aktif menjalankan aktiviti peternakan lebah kelulut untuk penghasilan madu kelulut dan juga propolis kelulut. Di samping itu juga kami ada aktiviti-aktiviti lain seperti peternakan rusa, ya, dan juga kami juga mengadakan Mahat Tafiz An-Nuri di sini, di mana kami mengambil pelajar-pelajar yang akan menghafaz Al-Quran dan juga mereka menginap di sini sepenuh masa, di mana kami menanggung segala kos mereka secara percuma di sini. Alhamdulillah, pada masa ini kami mendapat permintaan dan juga respon yang sangat tinggi daripada pelanggan-pelanggan kami. Jadi dengan itu kami sekarang ini sedang giat membuat perancangan dan melaksanakan beberapa aktiviti pembangunan dan juga penambahbaikan sistem yang ada di dalam Syamil Agro Farm and Resort ini, dengan harapan semoga pada satu hari nanti tempat ini akan dapat menampung lebih ramai para pengunjung dan dapat memberikan lebih kepuasan kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke Syamil Agro Farm and Resort ini. Dalam masa yang sama, kami juga sedang giat mempromosikan Syamil Agro Farm and Resort ini untuk memperkenalkan lebih lagi terutamanya produk-produk agrotourism kami dan juga produk-produk madu kelulut yang sekarang ini sedang mendapat permintaan yang tinggi. Jadi promosi kami ini termasuklah juga promosi melalui media-media cetak, elektronik, media sosial dan juga melalui pameran-pameran dan juga karnival-karnival yang diadakan di seluruh Malaysia. InsyaAllah. Pernah